Selamat siang para pemirsa kreatif. Ya, sudah cukup yang pria boleh di sebelah sini. Sama saya dan Ustaz Galung dan ini Bunda Maris. Kami ada di acara pernikahan dari anak teman kami Pak Tusirun di gedung auditorium pertanian Sukacita yang ada kami saksikan ketika teman kami ini berbahagia. Ya, inilah Bunda Maris dan juga nanti rekan-rekan lain akan datang. Ya. Mas Tusirun gimana dengan pernikahan anaknya ini? Bahagia banget. Alhamdulillah, kami acara tadi mulai dari fokus ke depan semua ya. Pakai adat Jawa. Mohon doanya pada teman-teman. Amin, semuanya. amin. Mudah-mudahan menjadi masih gaya bebasnya, mana suaranya? Keluarga yang pada rukun gitu ya. Terima kasih. Teman-teman boleh turun di tangga sini. Iya. Dan baik, kemudian yang pink, silakan. Dimudahkan rezekinya. Ini putri pertama ya? Ini yang pertama. Oh iya, ini ibu ya? Iya. Gimana ibu, kesan-kesannya? Bahagia ya? Alhamdulillah. Iya. Senang-senang ya? Iya, terima kasih ya. Iya. Oke, waktu silut selamat ya. Tidak bisa melayani semuanya. Enggak, enggak. Iya, sama-sama, Pak. Iya, kami tahu Bapak Ibu mas yang sepupu-sepupu. Baik, jangkok ya, jangkok. Ini foto bersama keluarga. Iya, yang pakai kain jangkok sudah beli saja. Berarti yang pria-pria batik boleh jangkok. Ayo mas, silakan. Tampak kebahagiaan yang sangat-sangat mendalam dari keluarga Pak Tusir dan Atea putrinya. Jangkok. Iya. Geser dong, geser dong. Iya, adik maskernya dilepas saja adik. Adik maskernya dilepas mas. Dengan dialunkan gemelan dari Jawa, musik yang menandakan sebuah kebahagiaan dari keluarga Pak Tusirun yang menikahkan putrinya di hari Minggu yang cerah ini. Iya, fokus ke kamera. Ini kok baru tanya bebe. Baik, terima kasih. Baik. Acara dilanjutkan dengan acara kirap dari pengantin dan keluarga akan memasuki ke peraminan. Dalam acara kirap ini kita akan terus menyaksikan acara ini bagaimana sakralnya adat ini dari Pak Tusirun ini. Kita akan melihat kirap pengantin dari Atifa dan Fikri ya. Adat Jawa. Dengan kirap ini dengan adat Jawa. Kita akan lihat ya. Nah ini. Bagaimana kirap dengan adat Jawa. Ya. Pengantin dengan diiringi musik alunan Jawa yang begitu sadu, ya sangat sakral. Pak Tusirun dan Ibu Tusirun sangat berbahagia di hari yang berbahagia ini. Kita akan lihat bagaimana kirap ini terus. Sekedap-kedap
menang istrinya. Begitu bahagianya, kita akan melihat bagaimana pendidikan adatnya. Tadi adat Jawanya sudah berjalan, dan di sini kelihatan kebahagiaan dari keluarga ini. Batu Sir adalah es kepala sekolah kami yang kami sangat-sangat banggakan. Ya, kita akan lihat. Selamat berbagi ya, coba perhatian dengan Batu Sir. Terima kasih. Terima kasih. Khusus kedua mempelai yang berbahagia, inilah suasana hari sukacita dari anak Batu Sirun. Mereka menerima tamu dengan gembiranya. Selamat berbahagia kepada kedua mempelai. Tuhan bersertamu. Amin. Selamat untuk Batu Sirun dan ibu. Itu banyaknya tamu yang hadir di hari yang bahagia ini. Mereka bersuka kita semua. Yang kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang mulia, marilah sejenak kita menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita kita tujukan kepada kedua mempelai, semoga dalam kehidupannya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Bagi yang beragama Islam mengikuti atau mengaminkan doa saya, dan bagi yang beragama lain dipersilakan sesuai dengan keyakinannya. Ala hadiniyah wali kulitin soleh wa ila hadirin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidahu.